السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي، masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-183 dan 184. Terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang terhitung atau hari-hari yang bisa dihitung, maksudnya sedikit, tidak banyak. Sehingga kata Syekh Sa'di rahimahullah, walamma dzakara annahu farada 'alaihimus shiyam, ketika disebutkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka berpuasa, akhbara annahu ayyam ma'dudat. Allah sebutkan pula bahwa jumlah harinya sedikit, tidak lama, hanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Qalilatun fi ghayatis suhulah, yang menunjukkan bahwa ibadah puasa sedikit dan sangat mudah. Tsumma sahala tashilan akhar, kemudian Allah sebutkan lagi kemudahan berikutnya. Sahala tashilan akhar, Allah mudahkan lagi dengan kemudahan yang kedua. Kemudahan pertama, bilangannya sedikit, tidak sepanjang tahun, tidak sekian bulan, hanya satu bulan, tidak lebih. Ayyaman ma'dudat. Yang kedua kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan safar,
maka silahkan mengganti di hari-hari lain. Boleh berbuka dan kemudian mengganti di hari-hari lain. Wadzalika lil masyaqqah, yang demikian karena kesusahan dan kesulitan yang didapati oleh orang yang sakit atau oleh orang yang safar. Umuman, ghaliban, secara umum biasanya melelahkan. Wa khassallahu lahuma fil fitri, maka Allah khususkan pada keduanya untuk berbuka. Jadi diizinkan, diberi keringanan, dibolehkan untuk berbuka. Orang yang sakit dan orang yang safar. Qala walamma kana la budda min husuli maslahatu shiyam li kulli mu'min amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhra. Dan karena mesti didapat maslahat puasa bagi setiap orang, maka orang yang safar dan orang yang sakit pun disuruh untuk menggantinya. Dan hikmahnya adalah bahwa orang yang sakit, orang yang safar tadi dibolehkan berbuka, tetapi karena maslahat puasa yang sangat banyak, maka Allah perintahkan mereka untuk mengganti di hari lain. Amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhra. Keduanya diperintahkan untuk mengqadanya di hari lain. Idza zalal marad, ketika sakitnya sudah hilang. Ketika penghalangnya sudah hilang. Wan qada safar, ketika safarnya sudah selesai. Wa hasalatir rahah, dan sudah didapati kemudahan. Wa fi qawlihi, pada ucapan Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, silakan mengganti di hari-hari lain. Fihi dalilun ala annahu yaqdi 'adada ayyami ramadhan. Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan harus mengganti jumlah hari yang ditinggalkan. Kalau 3 hari dia tidak puasa ketika sakit, maka dibayar 3 hari. Kalau 1 minggu dia safar dan dia tidak berpuasa, maka 1 minggu dia mengganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dari mana kita dapatkan dalil bahwasanya bilangannya harus persis seperti bilangan yang ditinggal? Pada kalimat iddah. Iddah itu dari kata adad, bilangan. Maka puasalah dengan bilangan yang kalian tinggalkan pada hari-hari lain. Gantilah puasa di hari-hari lain dengan bilangan yang sama, dengan jumlah adad yang sama. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka tetap harus sempurna 1 bulan penuh di bulan Ramadhan. Kalau ternyata berkurang, maka diganti di hari lain. Wa ala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah. Dan juga ada dalil yang menunjukkan dibayarnya kapan saja. Karena disebutkan dengan nakirah. Iddatun min ayyamin ukhra. Ganti di hari-hari yang lain. Sedangkan nakirah menunjukkan umum. Maka silakan ganti di hari lain. Hari yang mana? Terserah. Loh, bukankah dalam 1 tahun itu ada hari-hari yang siangnya panjang, ada hari-hari yang siangnya pendek? Apakah harus sama dengan yang siangnya sama dengan Ramadan yang ditinggal? Tidak. Tidak harus demikian. Boleh memilih. Kalau ternyata dia tidak bisa membayar kecuali di hari-hari yang pendek, yang malamnya panjang, siangnya pendek,
Di musim apa itu biasanya? Hah? Naam, di musim dingin. Di musim dingin malamnya yang panjang, siangnya lebih pendek. Tapi kalau di musim panas, siangnya yang lebih panjang daripada malamnya. Dan ini terasa di negara-negara lain. Adapun di tempat kalian hampir tidak terasa, karena perbedaannya sedikit sekali. Tapi di daerah-daerah yang jauh dari daerah tropis, maka mereka perbedaannya sangat mencolok. Ketika di musim dingin, malamnya panjang, siangnya sebentar, hanya beberapa jam saja, kemudian sudah maghrib. Tapi di musim panas sebaliknya, panasnya lebih panjang daripada siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa fihi, padanya ada dalil bahwa dia boleh membayar puasanya di hari apa saja, di bulan apa saja yang lain, ayyamin ukhar. Berarti yajuzu an yaqdiya ayyaman qasiratan baridah. Boleh membayarnya di hari-hari yang pendek, yaitu di musim baridah, musim dingin. An ayyamin tawilatin harrah, untuk mengganti bulan Ramadan atau hari-hari di bulan Ramadan yang kebetulan ayyaman tawilah, siang yang panjang, yang harrah, yang panas. Kal aksi, demikian pula sebaliknya, boleh mengganti puasanya di hari-hari pendek, di hari-hari panjang untuk mengganti hari-hari yang pendek. Kalau kebetulan Ramadannya jatuh di hari-hari yang panjang siangnya, tidak harus menggantinya di siang-siang yang panjang, tidak. Boleh mengganti pada hari-hari yang pendek di musim dingin. Demikian pula sebaliknya, kalau Ramadannya jatuhnya pada hari-hari yang pendek, tidak harus menggantinya hari pendek pula. Tidak mengapa menggantinya di hari-hari panjang di musim panas. Karena Allah menyebutkan dengan am, dengan umum, ayyamin ukhar, hari-hari lain, hari yang mana saja, silakan. Wa hadha min rahmatillah, ini termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala alladziina yutiiquunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi siapa yang mampu maka boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Mengapa orang yang mampu puasa diizinkan bayar fidyah? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, adapun ucapan Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu, atas orang-orang yang mampu puasa, yakni yutiqunas shiyam, yang mampu berpuasa, fidyatun, maka dia boleh bayar fidyah, an kulli yaumin yuftirunahu, atas hari-hari yang dia berbuka padanya. Wa hadza fi ibtida'i fardhi shiyam, itu adalah pada awal pertama diwajibkannya puasa. Awal pertama diwajibkannya puasa. Diwajibkannya puasa bertadarruj, sama seperti diwajibkannya salat dengan tadarruj. Dan sama juga ketika diharamkannya khamr dengan tadarruj, dengan bertahap. Maka di awal-awal kewajiban puasa tidak diharuskan. Diberi dua pilihan. Kalau mau fidyah silakan, boleh. Atau puasa. Tetapi puasa lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa antasumu khairun lakum. Tapi kalau mau berpuasa itu lebih baik. Perhatikan pilihan-pilihan yang Allah sebutkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, wa an tasumu khairun lakum. Kata Allah, bagi siapa yang mampu berpuasa, dia boleh
membayar fidyah kalau tidak puasa dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Dan kalau mau sukarela memberi makan lebih dari satu orang, silakan. Itu bagus. Wa antasumu khairun lakum. Tetapi kalau kalian berpuasa, itu lebih bagus. Itu lebih baik. Masih ingat bagaimana tadarrujnya, bertahapnya diharamkan khamr. Allah hanya menyatakan la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau antum dalam keadaan mabuk. Sampai pada ayat bahwasanya khamr itu ada kebaikannya tapi kejelekannya lebih besar. Artinya ditinggalkan lebih baik. Sampai kemudian turun ayat yang menyatakan hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Turun ayat Allah SWT yang menyatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib itu rijs, kotor, busuk, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Ini sudah betul-betul dilarang tegas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena mereka dalam keadaan hudasa wa ahdin bi Islam. Orang-orang yang baru mendapatkan Islam. Sebelumnya tidak pernah kenal sama sekali ajaran Islam. Itu baru pertama diajarkan saat itu. Adapun kalian sejak melek mata, buka telinga, sudah dengar Islam. Dan sudah dengar puasa. Iya kan? Sejak kecil. Kamu gak puasa ketika kamu lagi makan es. Iya kan? Sudah kenal dari kecil, sudah tahu semuanya. Sudah terbiasa. Sehingga jangan kemudian diambil seperti apa yang diambil oleh Syiah dalam tafsir Toba-Tobai. Bahwa ini bukan mansuh. Ini masih tetap kita ajarkan pada mereka. Bagaimana siapa yang masih belum mampu, boleh minum khamr dulu. Tapi jangan dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nanti kalau sudah mampu, meningkat. Kurangi sedikit, ila akhir. Tidak demikian. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Illa ha'ula'id dullal. Kecuali mereka para dullal. Kelompok sesat kaum Syiah. Kalau sudah turun ayat menyatakan haram, rijsun min amali syaitan, selesai. Yang menyatakan tidak apa-apa, yang penting jangan ketika sholat, itu sudah mansukh. Terbatalkan hukumnya dengan kalimat rijsun min amali syaitan. Demikian pula ayat tentang masalah puasa. Bagi siapa yang mau silakan puasa, bagi siapa yang mau silakan bayar fidyah. Tapi kalau mau puasa itu lebih baik. Ini di awal pertama diwajibkannya puasa. Adapun setelah turun ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah selanjutnya? Faman syahida minkumusyahra falyashum. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut hendaklah puasa. Falyashumhu sudah merupakan siyagul amr. Wal amr yaqtadil wujub. Sudah menunjukkan bentuk perintah. Karena dengan lamul amr. Falyashumhu lamnya lamul amr. Fi'lun mudhari' dengan lamul amr itu adalah min siyagil amr. Bentuk-bentuk perintah. Dan bentuk perintah hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada dalil lain yang menurunkan dari wajib kepada yang lain. Tetapi al-asl yaqtadil wujub. Maka setelah turun ayat falyasumhu, selesai. Apa yang sebelumnya tadi tentang masalah alladzina yutiqunahu adalah sebagai kisah. Sebagai riwayat bahwasanya puasa ini pernah diwajibkan dalam bentuk ikhtiaran. Diperintahkan dalam bentuk pilihan. Silakan milih.
Mau beri makan atau mau berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau mau berpuasa itu lebih baik. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya Taisir al-Karim ar-Rahman, menyatakan hadza fi bidayatil amr au fi ibtida'i fardhis siyam, di awal diperintahkannya puasa. Lamma kana ghairu mu'tadin lis-siyam, karena mereka belum terbiasa dengan yang namanya puasa. Wa kana farduhu hatman fihi mashaqqa 'alaihim, maka diwajibkan secara langsung akan terasa berat buat mereka. Darajahumur Rabbu al-Hakim, maka Allah memerintahkannya secara bertahap. Daraja yani tadarruj, bertahap. Darajahumur Rabb al-Hakim bi ashali tariq, Allah memerintahkan mereka secara bertahap karena Allah memiliki sifat al-Hakim, maha memiliki hikmah. Bi ashali tariqin, dengan semudah-mudah cara. Wa khayyara al-mutiq lis-sawmi baina an yasum wa huwa afdal wa an yut'im, yaitu diberi oleh Allah bagi orang yang mampu berpuasa, diberi pilihan apakah dia mau berpuasa dari itu yang afdal atau mau memberi makan orang miskin. Oleh karena itu Allah katakan wa antasumu khairun lakum, kalau mau berpuasa maka itu lebih baik. Tsumma ba'da dzalika ja'ala shiyam hatman 'ala al-mutiq. Setelah itu baru turun kewajiban. Diwajibkan berpuasa secara tegas, hatman 'ala al-mutiq, bagi siapa yang mampu. Wa ghairu al-mutiq yufṭir wa yaqdi. Adapun yang tidak mampu boleh berbuka, tetapi dia harus menggantinya di hari-hari lain. Qila, ada juga yang berkata wa alal ladina yutiqunahu ay yatakallafunahu wa yashiqqu alaihim mashaqqatan ghairu muhtamilah. Ada yang berpendapat makna yutiqunahu bukan mampu, tapi maknanya dia merasa terbebani, susah bagi mereka untuk berpuasa dan dia tidak sanggup, maka silakan memberi makan orang miskin. Ka syaikhil kabir, seperti orang-orang tua. Fidyatun an kulli yawmin miskin, dibolehkan untuk membayar fidyah setiap harinya seorang miskin. Wa hadha huwa sahih, dan ini juga sahih. Artinya kalau maknanya yutiqunahu mampu, itu di awal pertama seperti itu kejadiannya. Kalau ditafsirkan yutiqunahu artinya orang yang tidak mampu berpuasa secara fisik, artinya orang tua, maka dia boleh membayar fidyah. Dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dinukil dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah. Kata beliau, uhilat salatu thalasata ahwal, wa uhilat siyam thalasata ahwal. Bahwasanya salat diperintahkan bertahap dengan tiga tahapan, sebagaimana puasa juga diperintahkan bertahap dengan tiga tahapan. Kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fa amma ahwalus salah, adapun keadaan salat, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah, beliau salat 17 syahran, salat selama 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, mencocoki kiblatnya Yahudi. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, qad nara تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Turun ayat bahwa kami tahu, kata Allah, berbolak-baliknya wajahmu ke langit mengharapkan kalau kiblat itu dipindah. Sampai ucapan Allah fawallu wujuhakum syatral masjidil haram,
hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Tahapan kedua, sudah memiliki kiblat sendiri, tidak ikut kiblatnya Yahudi, yaitu ke Masjidil Haram. Setelah itu berlangsung sholat berjamaah, masing-masing manggil kalau datang waktu sholat. Sudah waktu sholat. Masing-masing memanggil yang lain, saling mengajak sholat. Sampai Abdullah bin Zaid bermimpi dengan mimpi adzan, maka dikumandangkan adzan. Ini masih tahap kedua. Maka dengan adzan berkumpul mereka. Masih ada masalah lagi, yaitu yang terlambat tidak tahu sholatnya sudah berlangsung berapa rakaat. Dan masih dibolehkan berbicara. Kam sholat? Berapa sholatnya? Sudah berapa yang terlewat? Dua. Maka dia sholat dulu dua rakaat, baru kemudian gabung bersama jamaah. Datang lagi yang lain, kam sholat? Talasa. Maka dia sholat dulu tiga rakaat, kemudian ikut masuk. Ini keadaan kedua. Sampai ketika Mu'ad ibn Jabal datang, dia merasa tidak ingin mengganggu orang yang sholat. Beliau ceritakan, maka ketika aku masuk, aku tidak ingin mengganggu mereka. Maka aku bertekad untuk aku sholat ngikut Nabi. Berapa? Berarti sisanya itu yang kurang. Maka aku sholat. Selesai, berarti bisa kehitung kurangnya. Aku berdiri lagi, aku tambah kekuranganku. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, setelah selesai salat, Rasulullah SAW melihat Mu'adz dan menyatakan kepada kaum muslimin, "Qad sanna Mu'adz lakum." Mu'adz telah menyunahkan untuk kalian satu perbuatan yang baik. Daripada saling bertanya, berapa salat mengganggu, maka hendaklah tidak perlu berbicara, kemudian kalian diam, ikut sampai diucapkan hadis yang ma'ruf. Yaitu perintah untuk sholat. Astagfirullah. Fa'atimmu. Apa hadisnya? Ma'afataka ma'adraktum fa'sallu. Wama fatakum fa'atimmu. Dua kalimat ini. Ma adraktum fasallu. Wama fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati, salatlah bersama mereka. Apa yang kalian terlewat, tambahin. Dalam satu lafad disebutkan fa'atimmu. Dalam lafad lain faqdu. Fa'atimmu, lengkapilah. Faqdu, qadalah yang tadi. Khamil ibn a'azakumullah. Maka setelah itu ketika Muawiyah yang lain masuk, kemudian dia bertanya, kam sholat? Enggak ada yang menjawab, karena sudah dilarang berbicara. Dia bertanya lagi, kenapa kalian melihat aku? Mereka mengingatkan dengan menepuk-nepuk paha mereka, mengingatkan untuk diam, jangan berbicara, karena sudah dilarang berbicara. Dia masih bingung. Wa saqilatha ummiya. Tuhai ibuku kehilangan aku. Ada apa kalian? Kenapa kalian seperti itu kepada aku? Sampai kemudian telah selesai, Nabi ingatkan bahwa salat ini tidak boleh berbicara. Ini tahap ketiga. Setelah itu, salat tidak boleh berbicara. Maka demikianlah namanya syariat turun dalam keadaan bertahap. Dan itu pula di antara makna dari ayat Allah, warattalnahu tartila. Kami turunkan dengan tartil, yakni dengan seayat demi seayat, sedikit demi sedikit. Enam. Sedangkan puasa, masih ucapan Mu'adz bin Jabal secara makna, kata beliau, adapun puasa, pertama diwajibkan dalam keadaan diberi pilihan. Dibolehkan. Silahkan yang mau puasa atau beri makan. Kalau puasa lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diwajibkan pada mereka untuk berpuasa.
Yang ketiga, ketika mereka tadinya puasa itu sampai tidur. Setelah tidur, selesai. Tidak boleh lagi makan dan minum setelah itu, sampai besok. Jadi batasnya tidur. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Uhillat lakum lailatul shiyamir rafatu ila nisaikum." Sampai pada kalimat ucapan Allah taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyan." Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Dan dia akan lewat ayatnya insyaallah. Tapi kembali kepada kita. Tiga tahapan puasa tadi semuanya ada dalam ayat kita yang sedang kita bahas dalam surat Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang mampu, boleh bagi mereka untuk membayar fidyah. Tapi kalau mau puasa itu lebih baik. Tsumma ba'da dzalika ja'ala shiyam hatman 'alal mutiq. Setelah itu datang perintah untuk berpuasa secara tegas. Yaitu pada ayat berikutnya nanti ketika pada kalimat falyasumhu faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Yaitu pada kalimat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ini bulan yang tadi disebutkan ayaman ma'dudat. Adalah syahrul ramadhan. Bulan ramadhan. Disebut dengan ramadhan dari kata ramba. Ramba itu panas. Ketika mereka menamakan bulan tersebut, saat itu musim panas. Sedang panas-panasnya. Sampai mereka juluki bulan ini bulan ramba. Bulan yang sangat panas. Tetapi cuaca bergeser. Tidak sama atau tidak sebanding dengan musim. Cuaca dengan bulan tidak sebanding. Perjalanannya berbeda. Sehingga kadang bergeser-bergeser-bergeser. Ada bulan Ramadan di musim dingin. Tapi sudah melekat namanya. Yaitu Ramadan. As-saumul mafrudu alaikum. Yani bulan yang diwajibkan atas kalian berpuasa adalah bulan Ramadhan. Asyahrul azim alladhi qad hasala lakum fihi minallahil fadlal azim. Bulan yang di dalamnya penuh keutamaan, keistimewaan, maka Allah wajibkan padanya puasa. Apa keistimewaannya? Diturunkan padanya Al-Qur'an. Bahwa Al-Quran Al-Kerim. Ketika ada pertanyaan, bukankah Al-Quran turun sedikit demi sedikit? Bagaimana dikatakan di bulan Ramadhan? Padahal turunnya sedikit demi sedikit pada hampir setiap bulan, setiap saat turun Al-Quran. Dijawab oleh beberapa ulama bahwa turunnya dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia di tangan para malaikat itu di bulan Ramadhan. Setelah itu disampaikan oleh Jibril sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi sampai sempurna, sehingga diturunkannya ke langit dunia kepada Jibril adalah pada bulan Ramadhan. Qala wal Quran mustamil ala al hidayah unzila fil Quran hudan linnas, karena mustamilun ala al hidayah maka dijuluki dengan huda. Hidayah lima salihikum ad-dunyawiyah ad-diniyah wad-dunyawiyah. Penuh dengan bimbingan masalah agama maupun masalah dunia. Wa tabyinil haqq bi awdahi bayan. Dan terkandung pula di dalamnya penjelasan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Wal furqan, dan juga mengandung pembedaan bainal haqqi wal batil, antara hak dengan batil, antara huda dengan dalalah, antara ahlus sa'adah dengan ahlus syaqawah, golongan yang akan bahagia dan golongan akan sengsara, disebutkan perbedaan jalannya dalam Al-Quran. Terkandung penjelasan perbedaan mana hak mana batil,
mana petunjuk, mana kesesatan, mana jalan ahlul sa'adah, dan mana jalan ahlul syaqawah. Fahaqiqun bishahr, hadha fadluhu, wa hadha ihsanullahi alaikum fih. Maka sungguh sangat pantas bulan yang demikian keutamaannya diwajibkan padanya puasa. Sangat pantas bulan yang memiliki keutamaan yang besar untuk kemudian Allah berikan keistimewaan di dalamnya. Dan Allah berikan ihsan, kebaikan untuk hamba-hambanya, yaitu kewajiban puasa. Ayyakuna mausiman lil'ibadi mafrudan fihi siyam. Dijadikan oleh Allah sebagai musim bagi hamba-hambanya yang diwajibkan padanya puasa sebagai musim ibadah. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu wa hikmatullahi ta'ala fi takhsisihi qala. Setelah ditetapkan, setelah dijelaskan keutamaan-keutamaannya, setelah dijelaskan hikmah Allah padanya, keistimewaan-keistimewaan yang ada padanya, maka Allah berkata, Allah berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasumhu." Maka siapa yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah berpuasa. Khonifina azakumullah. Ada yang mengambil istimbat. Bolehnya mengistimewakan hari-hari istimewa. Kalau hari-hari yang diturunkan padanya Al-Quran diistimewakan oleh Allah, apalagi hari yang di situ lahir Nabi Muhammad SAW, harus kita istimewakan pula. Maksudnya maulid. Lihat, Allah istimewakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena turun Al-Quran. Maka enggak mengapa kita besarkan hari ini, karena hari ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apakah istimbat ini benar? Khamilina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Kata para ulama, kata Syekhul Islam diantaranya, rahimahullah dan lain-lain, bahwa setiap dalil yang dipakai oleh manusia untuk sesuatu yang salah atau dipakai dengan tidak tepat, mesti di dalamnya mengandung bantahannya. Saya ulangi. Dalil yang dipakai oleh sekelompok manusia tetapi tidak pada tempatnya, selalu terkandung di dalamnya bantahan untuk mereka sendiri. Yang dikira dalil mendukung mereka, tapi dalil yang menyalahkan mereka. Di sini juga ada. Apa itu? Bukankah di sini Allah menyatakan falyasumhu, hendaklah berpuasa, maka para sahabat berpuasa. Karena itu hari yang diistimewakan oleh Allah. Tapi apakah ada perintah pada maulid Nabi falyasumhu? Apakah ada perintah dari Nabi atau turun ayat hendaklah rayakan? Tidak ada. Kalau ini ada, disuruh oleh Allah. Karena hari ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya. Justru dalil bahwa tidaklah membesarkan satu hari atau satu bulan kecuali dengan dalil. Iya kan? Justru dengan ayat ini ada bukti, ada dalil bahwa kita merayakan sebuah hari atau merayakan satu bulan tertentu harus dengan dalil. Karena di sini dalilnya sangat jelas. Turun min fawqis sab'i samawat, Allah perintahkan dan Allah ceritakan bahwa bulan ini bulan besar, maka falyasumhu. Faman syahida minkumusyara falyasumhu. Justru ada dalil bahwa janganlah kalian membesarkan satu hari tertentu atau satu bulan tertentu kecuali harus dengan dalil. Yahudi merayakan satu hari besar dengan anggapan mereka sendiri. Menurut saya ini besar, rayakan. Menurut kami ini besar, kami rayakan. Sampai mereka mendengar hari yang diturunkan padanya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Yahudi, kalau ayat itu turun pada kami
orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya hari besar. Kami akan rayakan hari turunnya sebagai hari besar. Dijawab oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tahu kapan turunnya ayat itu. Dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Di mana kaum muslimin berduyun-duyun datang untuk haji dan wukuf di Arafah. Itu sudah cukup hari besar. Tidak perlu diada-adakan. Lihat, hari besar Islam bukan dibikin oleh manusia. Tapi turun wahyu dari Allah SWT. Bulan besar tidak dibikin oleh manusia. Tapi turun wahyu. Adapun Yahudi membikin hari besar dengan apa? Dengan rapat mereka. Sebaiknya kita bikin hari ini hari besar. Kalau ini turun pada kita, kita akan jadikan hari besar. Kalau itu turun, kita jadikan hari besar. Kalau kita jadikan hari besar. Qul inna a'udzu wa alhamdulillah. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, fa haqiqun bi hadzal syahr, sangat pantas bulan ini untuk dibesarkan dengan ibadah puasa. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza fihi ta'yinu shiyam 'ala al-qadir sahih al-hadir. Dan ini merupakan penentuan wajibnya puasa bagi setiap yang mampu, sehat dan tidak safar. Artinya apa? Artinya membatalkan, memansuhkan yang tadi. Walaupun sebagian ulama dari kalangan sahabat menyatakan itu bukan mansukh, tetapi itu untuk orang-orang yang tua renta, untuk orang hamil dan menyusui. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi sebagian lain mengatakan bahwa itu terbatalkan, ini orang yang mampu kok boleh milih puasa atau fidyah. Dibatalkan dengan ini. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan ini maka hendaklah berpuasa. Hada fihi ta'yinus siyam, ini sudah penentuan kewajiban puasa. Alaman 'alal qadir as-sahih al-hadir. Kalimat qadir kharaja minhu man, keluar daripadanya siapa? Yang tidak mampu. Orang tua renta atau orang yang masih kecil atau anak-anak. Yang kedua sahih kharaja minhu al-maryum, berarti keluar daripadanya orang yang sakit, dimaklumi. Wal hadir kharaja minhu al-musafir. Hadir itu artinya mukim, mukim. Berarti lawannya yang musafir. Berarti wajib alal qadir as-sahih al-hadir. Yang mampu, yang sehat tidak sakit, dan yang mukim tidak safar. Walamma kana an-nasakh lit-takhyir baina as-siyam wal-fida khassah, dan ketika dibatalkannya hukum tadi, hukum takhyir, hukum pilihan boleh milih mau puasa atau mau fidyah, itu dimansuhkan, maka a'ada rukhsah, maka Allah ulangi keringanannya agar jangan dikira itu juga mansuh. Betapa sempurnanya Al-Qur'an. Betapa sempurnanya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Sehingga ketika dimansuhkan, tadi diberi pilihan siapa yang mampu boleh puasa, boleh pula bayar fidyah, tapi kalau mau puasa itu lebih bagus. Kemudian dibatalkan. Siapa yang melihat bulan puasa, maka hendaklah berpuasa. Jangan nanti dikira rukhsah yang tadi terbatalkan pula. Wa in kuntum ala safarin, kalau kalian sakit atau kalian safar, maka ganti hari lain. Itu tidak dimansuhkan tetap. Makanya diulang oleh Allah Ta'ala. Setelah falyasumhu, hendaklah berpuasa. Tapi tetap bagi mereka yang sakit, masih tetap ada keringanan. Tetap bagi mereka yang safar, masih tetap ada keringanan. Maka lihat ayatnya, diulang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah kalimat falyasumhu. Hendaklah berpuasa.
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau safar, maka silakan mengganti di hari lain dengan bilangan yang sama. Ini khodimina azakumullah. Diulangi itu hikmahnya apa? Agar jangan dikira bahwa itu terbatalkan pula. Yang terbatalkan hanya takhirnya. Diberi pilihan tadi, itu terbatalkan. Tidak lagi diberi pilihan. Harus berpuasa. Bagi yang sehat, tidak safar, dalam keadaan mampu. Yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Dan kata Allah, kami menghendaki bagi kalian kemudahan. Kami tidak menghendaki kesulitan. Jangan dikira ibadah puasa ini memberatkan. Jangan dikira ibadah puasa ini ingin menyiksa. Tidak, sama sekali. Bahkan Al-Quran seluruhnya, semuanya tidak mengajarkan untuk menyengsarakan manusia. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkan. Tidak. Tidak ada satu ayat pun untuk menyengsarakan manusia. Enggak ada satu perintah pun yang menyengsarakan manusia. Enggak ada. Termasuk puasa. Tidak. Justru puasa menyehatkan. Walaupun kalimat sumu tasahhu diperbincangkan riwayatnya, tetapi memang menyehatkan. Secara wakil, secara kenyataan. Disebutkan sebabnya oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, karena pada tubuh manusia ada sekian perkara yang tertimbun. Kelebihan ini, kelebihan itu, kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan segala macam. Maka dengan puasa, kelebihan-kelebihan tadi terpakai. Jadi sehat. Masya Allah. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Ayyuridullahu ta'ala an yuyassir. Allah menghendaki untuk memudahkan kalian. Cara untuk mencapai keriduan Allah dimudahkan. Cara untuk mencapai keriduan Allah dimudahkan oleh Allah, tidak dipersulit. Yusahhiluha ashadda tashil. Allah mudahkan semudah-mudahnya. Walihada kana jami' ma amara Allahu bihi 'ibadahu fi ghayati as-suhula. Oleh karena itu seluruh apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya semuanya mudah. Semua yang Allah perintahkan fi ghayati as-suhula, di puncak kemudahannya. Fi aslihi, pada asalnya mudah. Karena mungkin sulit karena kasus. Tapi fi aslihi suhula. Hukum asalnya mudah. Kadang dia jadi sulit karena kasus-kasus tertentu. Misalnya orangnya sedang sakit. Kalau dipakai puasa, dia tambah sakit. Sulit. Dimudahkan oleh Allah. Kalau kamu sakit, boleh diganti hari lain. Masya Allah. Demikian pula kasus safar. Yang biasanya orang dalam safar itu berat. Karena safar itu qita'atun minal azab. Potongan azab, kata Nabi SAW. Maka orang yang safar, kadang dia kesusahan, kesulitan, kepanasan, kehausan. Maka dia diberi keringanan. Berarti fi aslihi sahl. Inna hadha din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Tetapi karena kasus tertentu, dipersulit. Kalau kasus tertentu, jadi sulit. Maka ketika ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya jadi sulit, Allah mesti berikan jalan keluar. Allah mesti berikan keringanan. Dan itu karena rahmat Allah SWT. Allah Maha tahu. Kalian akan sulit. Kalau begini, kalau begitu. Maka kata Allah, in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Salat juga demikian. Kalau kalian safar, maka tidak mengapa antaqsuru min as-salah. Mengqasar salat. Ila akhir. Sampai para ulama mengumpulkan sekian ayat, sekian hadis, dan kemudian menyimpulkan dengan satu kesimpulan kaidah bahwa agama ini idza daqat tasa, agama ini kalau dia sempit akan datang jalan keluarnya. Idza daqat tasa, agama ini kalau sempit pasti akan ada jalan keluasannya.
Mesti. Tidak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini, haram. Tapi apa kata Allah? فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Kalau terpaksa, bukan karena ingin, bukan karena melampaui batas, bukan karena suka, maka tidak dosa. Mesti akan ada jalan keluar. Dan ini menunjukkan benar-benar Allah SWT menginginkan kemudahan. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.